Mungkin anu wong loro ya rapat nek ambane gel. Air itu penting karena air itu adalah suatu kehidupan. Ya dan air semua makhluk itu tidak akan bisa hidup. Sudah tidak nyaman lagi bukan karena kerusuhan atau sebagainya, tapi sudah situasinya sudah kayak kehilangan jati diri karena banyaknya kendaraan, terus sempitnya jalan, sama bangunan-bangunan hotel, perhotelan di jalan-jalan yang sempit. Nah itu menurut saya sudah apa ya, semacam mendiskriminasi masyarakat sekitar yang warga-warga kecil lah. Tahun lah kira-kira setelah beroperasi, waktu itu ingat sebelum pilpres, jelang-jelang pilpres itu di awal Juni kalau nggak salah, di miliran yang utara jalan itu sudah mengalami kekeringan dan banyak warga yang sudah berganti ke PDAM. Itu miliran yang batas paling utara. Nah, saya nggak ngeh, sambil lalu aja. Terus rentang sebulan lebih, itu tepatnya 31 Juli. Rumah saya sumurnya kekeringan karena nggak ada air. Pagi-pagi nggak ada kopi, nggak ada air. Terus saya spontan aja langsung bangun tidur, langsung ke hotel terus 8 pagi. Tak gedor ya, tak tanyain kenapa minta ketemu orang yang bisa ngasih keputusan di hotel itu. Untuk minta bertanggung jawabannya karena sumur saya kering. Padahal menurut mak saya itu umurnya 58 tahun dari sejak zaman simbah ninggali sumur itu belum pernah kering. Artinya kalau ibu saya atau nenek saya itu lahir tahun 37, berarti sumur itu udah kira-kira kalau udah dari Mbah Buyut berarti 100 tahunan lebih ya, kisaran 100 tahun itu. Dan menurut mak saya yang 58 tahun, saya kemarin ngomong di media seumur saya 37 tahun ternyata enggak cuma 37 tahun, seumur mak saya bahkan mbah saya belum pernah mengalami kekeringan. Kalaupun kering, kalaupun kemarau panjang tahun 85 atau 84 dulu pernah terjadi, ditimba, nanti ditunggu 5 menit, timba lagi, tunggu 5 menit masih bisa. Enggak pernah yang kering keruntang, karena sejarah miliran sendiri kan mili yang artinya mengalir ya. Itu sumber airnya gede, kecamatannya namanya Umbul Harjo juga, Umbul itu ya seperti mata air yang gede, Umbul Harjo, matanya gede artinya kota ini, hampir kota lah, kota Madia, Jogja ini nggak pernah yang namanya mengalami kekeringan. Warga berdaya itu prinsipnya adalah gerakan warga yang terbuka, yang menjadi ruang untuk siapapun di Yogyakarta, tidak hanya kota tetapi juga kawasan di sekitarnya, untuk bergerak sebagai warga dan kemudian menjadi ruang diskusi bersama-sama untuk mencari solusi atas masalah-masalah lingkungan yang terjadi di Yogyakarta. Gerakan ini sebenarnya bukan gerakan yang baru, karena kalau kita bicara Jogja, inisiatif-inisiatif komunitas untuk melihat lingkungan, memberikan pandangan kritis dan sebagainya itu sudah berlangsung lama sejak Yogyakarta ini berdiri juga. Tetapi kemudian inisiatif untuk bergerak bersama sebagai warga itu salah satu momentum yang kemudian kita sebut sebagai warga berdaya itu terjadi 2 tahun yang lalu, dari 2012 kemudian mengerucut di tahun 2013 ketika sejumlah kelompok warga dan komunitas di Yogyakarta bersepakat untuk melebur sebagai gerakan warga yang tidak mengusung bendera apapun selain sebagai warga, untuk kemudian bersama-sama
bergerak memberikan pandangan kritis tentang kota. Nah, isu yang menjadi perhatian gerakan ini itu sebenarnya isu apapun yang terkait dengan konteks kehidupan perkotaan dan kawasan. Jadi ketika kita melihat kota Yogyakarta dan kawasan di sekitarnya, kita kemudian akan bisa melihat dari banyak aspek, tidak hanya mengenai lingkungan alam atau fisik, tetapi juga lingkungan sosial budayanya. Sehingga ketika kita sekarang melihat dinamika pertumbuhan dan perkembangan kota Jogja yang semakin kini, kita kemudian melihat ada banyak potensi dan masalah yang kemudian harus kita kritisi bersama-sama, misalnya dari sisi pembangunan kawasan, transportasi, kemudian lingkungan, pengelolaan lahan dan sebagainya. Nah, ketika masuk pada tahun 2014 ini, ada satu isu yang kemudian kita sepakati menjadi isu bersama yang bisa kita bawa sebagai penghubung kepentingan semua warga yang hidup dan tinggal di Jogja, yaitu isu air. Kenapa isu air? Karena ketika kita bicara Jogja di tahun 2014 ini, terjadi fenomena yang sebelumnya itu hampir tidak pernah dirasakan oleh warga Jogja, yaitu kekeringan. Nah, kemudian dari situ muncul banyak diskusi yang mencoba untuk mencari sebab akar masalah kenapa Yogyakarta bisa mengalami kekeringan, yang salah satu hal yang kemudian kita pandang memberikan kontribusi sebagai penyebab adalah banyaknya muncul pembangunan-pembangunan gedung-gedung besar. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah hotel atau gedung-gedung yang lain yang marak terjadi pada kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini. Nah, kasus yang terjadi di Miliran ini kemudian mendorong ada diskusi yang lebih lanjut di gerakan warga ini untuk mencari akar masalah, sebab, dan juga faktor-faktor yang terkait dengan kasus tersebut. Dan ketika ditelisik lebih lanjut, kita konfirmasi ke jaringan yang kita aktif berkomunikasi, teman-teman dari kampus, akademisi, dan juga dari dinas-dinas di pemerintahan kota dan daerah. Faktanya adalah hotel itu bisa menjadi salah satu sumber penyebab, karena ditemukan bukti bahwa hotel Swiss itu mereka memiliki sumur bor air tanah dalam, tetapi dalam pemanfaatannya mereka tidak memiliki izin. Dan ketika setelah aksi protes oleh Dodok dan warga Miliran dan sumur bor air tanah dalam itu disegel oleh Dinas Perizinan Kota, walaupun masih dalam situasi musim kemarau, tetapi air sumur warga kemudian bisa kembali dalam waktu kurang dari seminggu. Artinya ketika ada penjelasan bahwa musim kemarau lah yang menjadi penyebab terjadinya kekeringan sumur-sumur warga di Yogyakarta, itu sementara ini kita bisa melihat bahwa itu tidak sepenuhnya benar, karena faktanya di banyak daerah termasuk Miliran juga, ketika di musim kemarau dan sumur bor air tanah dalam di hotel PV itu tidak beroperasi, air sumur warga itu bisa kembali ada. Nah, proses yang sekarang berlangsung, gerakan ini kemudian akan terus mencoba mengumpulkan inisiatif-inisiatif untuk mencari solusi atas krisis-krisis yang dihadapi oleh Yogyakarta dengan menghimpun kelompok-kelompok apapun yang memiliki perhatian pada Jogja, baik dari sisi lingkungan, sosial, budaya, dan sebagainya. Gerakan ini kemudian secara rutin membuat forum-forum diskusi untuk mengumpulkan resource, sumber daya, pengetahuan, dan sebagainya dari kelompok-kelompok komunitas, praktisi, akademisi, seniman, siapapun yang punya perhatian pada Jogja dari disiplinnya masing-masing, dari kepakaran atau keahliannya masing-masing,
untuk kemudian bisa kita olah menjadi paket informasi atau pengetahuan yang bisa kita sebarluaskan, bagikan untuk memperkuat kapasitas warga Yogyakarta sendiri. Nah, proses ini yang sekarang sedang berlangsung dan akan terus dikuatkan, semakin terbuka, bisa terbuka untuk melibatkan kelompok manapun di Yogyakarta maupun di dari luar Jogja. Nah, itu kita berharap, dari proses itu kita berharap gerakan warga ini tidak hanya kemudian sekedar melontarkan kritik atas situasi yang terjadi, tetapi gerakan ini juga bertujuan untuk mencoba merumuskan solusi juga secara bersama-sama dari krisis yang terjadi di Yogyakarta dengan melibatkan banyak kelompok, banyak pihak yang kemudian akan kita teruskan pada dua ranah. Yang pertama, ranah komunitas kampung-kampung di Yogyakarta sendiri agar kemudian bisa menemukan solusi konkret yang bisa langsung bisa dilakukan oleh warga. Yang kedua, menghubungkan solusi ini ke tingkat makro pada ranah kebijakan. Ada dua hal itu yang sekarang menjadi fokus kerja dari gerakan warga ini. Kita tidak bisa kemudian hanya memilih salah satu layer saja, misalnya hanya bergerak di level kampung dengan warga saja, tetapi tidak menyentuh level kebijakan, karena dua hal itu pasti akan saling terkait. Dan akhir tahun 2014 ini bisa menjadi momentum yang cukup tepat juga untuk bisa mempengaruhi perencanaan pembangunan paling tidak untuk satu tahun ke depan, karena sekarang memang sedang pada periode perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya, seperti itu. Nomor 77 tahun 2013 tentang moratorium pendirian hotel. Dengan demikian, moratorium ini berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Dengan demikian, pemerintah kota tidak akan memberikan izin untuk izin perizinan yang lain. Kemudian terkait dengan pendirian hotel, yang pertama kan harus melihat dari sisi tata ruang. Tata ruangnya, fungsi kawasannya adalah kawah kupang. Untuk setiap pendirian hotel harus berada pada posisi fungsi kawasannya adalah perdagangan dan jasa. Itu baru diperlukan. Kemudian setelah kaitannya dengan tata ruang, yang perlu diperlukan adalah adanya hasil kajian lingkungan, termasuk di dalamnya adalah kajian sosial. Ketika dua hal tersebut terpenuhi, kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang lain, itu baru bisa dilakukan pendaftaran atau didaftarkan di perizinan. Ketika sudah didaftar, tentunya nanti akan ada proses dari sisi verifikasi data administrasi maupun secara teknis. Kalau memang secara teknis itu memenuhi syarat, dengan sendirinya dengan perizinan terus mengeluarkan masukan. Kalau memang tidak memenuhi syarat secara teknis, nanti tentunya nah, setiap permohonan itu bisa dilakukan. Itu dari sisi permintaan izin khususnya di bidang perhotelan. Kaitannya dengan kasus yang ada di Hotel Fabrizi, ya, itu kaitannya dari sisi pemanfaatan sumber air. Sebenarnya dari sisi eksploitasi khususnya Hotel Fabrizi itu izin pengoperannya sudah ada. Tapi izin pemakaian atau pengusahaan air tanahnya itu belum memiliki izin. Dengan sendirinya, ketika ada kasus kemarin yang dipermasalahkan oleh warga lingkungan, untuk sementara ini kan pengambilan air sumur di hutan kafe kaitannya dengan yang dipermasalahkan kemarin kan dihentikan untuk sementara sambil menunggu kaitannya dengan proses ketika perizinan itu sudah diperoleh. Karena mereka kemarin disarankan oleh dinas perizinan supaya mereka mengurus izin pengusahaan air tanah yang sampai dengan sekarang ini belum dipegang. Sebelum mempunyai izin itu, dengan sendirinya mereka tidak boleh menggunakan sumber air itu. Itu dari sisi pemerintah, kaitannya dari sisi. Kalau kasus giliran dilihat dari tata ruang,
sebenarnya tidak ada masalah, karena memang di situ setiap orang bisa saja membangun hotel atau membangun hunian vertikal. Tetapi kemudian ketika vertikal itu menyalahi aturan secara standar nasional, baik itu tentang BPS dasar bangunan atau KDB bangunan yang sudah diatur tersendiri oleh beberapa peraturan, antara lain peraturan kementerian lingkungan hidup, atau juga setiap pemerintah punya KDB yang berbeda-beda, itu yang kemudian menjadi pertanyaan dan menjadi pernyataan bahwa pinggiran bermasalah. Seperti itu, sehingga kenapa dari sisi tata ruang dan juga dari sisi bangunan, dari sisi arsitek selalu ngomong, ya pinggiran sebenarnya secara bangunan is oke-oke aja dan bisa dibangun, tetapi dari sisi KDB dan juga KLB memang tidak sesuai. Lingkungan itu pasti berubah, bisa karena alam, bisa karena manusia dan sebagainya. Sekarang ketika kita berbicara bagaimana masyarakat kemudian harus aktif untuk bisa merespon perubahan yang ada di lingkungannya, sangat diharapkan bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang ketika kita berbicara pada tataran bagaimana agar kawasan Yogyakarta dan sekitarnya itu bisa lebih lestari ke depan. Masyarakat yang sekarang tinggal di daerah yang mungkin belum terdampak pada praktek-praktek pembangunan yang tidak lestari itu bisa mendapatkan pelajaran banyak dari masyarakat yang sekarang tinggal di wilayah atau di lingkungan yang sudah terdampak. Kita bisa melihat Kampung Miliran menjadi salah satu contoh kasus yang bisa menjadi pelajaran baik untuk warga Miliran sendiri agar kedepannya kemudian bisa lebih responsif ketika berbicara pada perencanaan apa yang akan dibangun di wilayahnya, karena setelah COVID mereka juga masih akan terancam terdampak dari pembangunan satu hotel baru juga di kampung mereka. Kegiatan kita di bidang perhotelan wajib untuk menggunakan salah satu sumber airnya adalah dari PDAM Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam rangka konservasi sumber daya air, sehingga kepentingan masyarakat luas kaitannya dengan masyarakat di sekitar usaha hotel itu tidak terkena dampak kaitannya dari sisi kekurangan sumber. Harapan saya sebenarnya nggak jauh-jauh dan nggak muluk-muluk, karena harapan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Artinya kalau rakyat terpenuhi baru pengusaha-pengusaha apa itu baru dipenuhi. Kalau rakyat belum terpenuhi ya sebenarnya hotel-hotel itu nggak usah terbangun di sini. Yang pengen saya tegaskan di sini bahwa khusus misalnya warga Miliran, kami tidak butuh bantuan dari wali kota, tidak butuh bantuan dari BLH, dari instansi manapun, pejabat manapun, sampai dengan polisi, aparat penegak hukum, siapapun kita nggak minta dibantu, tapi kita hanya meminta kepada para penegak hukum pelaksana pemerintahan ini untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Jadi artinya enggak butuh bantuan yang macam-macam, hanya minta aturan ditegakkan. Satu, yang kedua, yang terakhir, kami juga enggak takut dikriminalisasi, misalnya seperti Aji Kusumo yang juga berjuang untuk menolak apartemen utara yang dikriminalisasikan. Kita enggak takut dikriminalkan, kita enggak takut ditangkap, kita enggak takut dipenjara. Kita hanya takut Jogja asat. Itu saja. Lali marang putih pekertine, esok dele sore tempe, suwe suwe ilang mata batin. Go, go!